ancaman resesi yang terjadi di tahun 2023 justru membuat investasi emas diprediksi akan semakin baik di tahun ini. Pasalnya logam mulia seperti emas akan menjadi incaran investor karena dirasa dapat menjadi pelindung nilai atau hedging aset dari inflasi yang tidak terkendali. Bahkan emas tidak hanya diminati oleh para investor, tetapi bank sentral di banyak negara saat ini juga sudah mulai menumpuk cadangan emas. Dengan melonjaknya minat emas dunia ini, diperkirakan harga emas di tahun ini akan mencapai 1,5 juta rupiah hingga 1,6 juta rupiah per gram. Bima mengungkap terdapat beberapa faktor yang menyebabkan naiknya harga emas di tahun 2023 ini. Pertama yakni inflasi global yang diiringi berkurangnya kesempatan kerja. Faktor kedua yakni penerbitan bank emas yang turut memicu terjadinya booming emas di tahun ini. Faktor selanjutnya yakni hedging kenaikan suku bunga yang dikarenakan pengetatan moneter di negara maju membuat emas diandalkan sebagai alat lindung nilai. Kemudian yang terakhir yakni belum ditemukan cadangan emas baru dalam jangka pendek, sehingga outlook supply emas tidak akan meredam kenaikan harga.